Belakangan ini kisruh rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista sedang hangat menjadi perbincangan warganet. Hingga saat Celine Evangelista diundang ke beberapa stasiun televisi, ia selalu menunjukkan kesedihannya sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan menurut Celine Evangelista, Stefan William merupakan sosok suami dan ayah yang terbaik untuk anaknya. Lantas apakah tak ada lagi pintu maaf dari Stefan William untuk Celine Evangelista? Sementara kini Stefan William mengaku sedang tidak ingin diganggu. Karena baginya rumah tangganya yang kemarin hanya masa lalu. Maka ia juga ingin berbahagia dengan orang terdekatnya saat ini dan juga ingin bertanggung jawab dengan anaknya. Hingga kisruh rumah tangga tersebut banyak dikomentari oleh warganet. Banyak warganet yang menduga perceraian tersebut akibat adanya perselingkuhan. Hingga banyak warganet yang justru menjatuhkan Celine Evangelista, sampai mengatakan bahwa Celine Evangelista terkena karma akibat menikah dengan mantan kekasih Natasha Wilona. Seperti dilansir dari akun Facebook Trans7 berikut ini komentar warganet untuk Celine Evangelista. Yeni Kemuning, karma dulu Natasha yang kecewa direbut dari Natasha Wilona, tapi saya suka Celine karena Celine cantik, walau sudah punya anak 4 tetap cantik. Celine kamu harus kuat, kamu harus bisa melewati semua ujian ini Yuyun Nuraini, maaf banget ya Celine sekarang kamu sudah merasakan sendiri bagaimana sakitnya ditinggal orang yang kita cintai. Seperti dulu yang dirasakan Natasha Wilona waktu ditinggal Stefan William menikah sama kamu. Sama-sama sakit kan Elis Patandung, saya salut sama Stefan William NGK pernah berkoar-koar di media sosial.